Setiap orang yang bercinta pasti mahu mendirikan rumah tangga. Dan setiap yang mendirikan rumah tangga pasti mahu hidup dengan gembira. Tapi dalam perkahwinan, bahagia tidak datang secara automatik. Bahagia muncul dengan usaha kita sebagai suami, sebagai isteri yang tahu melaksanakan tanggungjawab, yang tahu melaksanakan amanah, yang tahu bagaimana untuk mewujudkan keharmonian dalam rumah tangga. Sebab berkahwin bukan semata-mata untuk keseronokan. Sebaliknya, perkahwinan itu membawa erti yang sungguh besar. Dalam rumah tanggalah bermulanya didikan untuk membentuk masyarakat yang harmoni di seluruh negara. Malangnya, dalam senario hari ini, konflik atau masalah rumah tangga umpama wabak yang semakin merebak dan sukar untuk diatasi. Semuanya berpunca gara-gara daripada sikap pasangan atau diri sendiri yang tidak mempunyai rasa tanggungjawab untuk membentuk keluarga yang harmoni, mengabaikan tanggungjawab yang sepatutnya dilaksanakan untuk mendidik ahli keluarga ke arah yang lebih baik. Jadi untuk permulaan video ini, saya akan kongsikan sebenarnya untuk diri saya sendiri jugalah. Saya pun baru berapa tahun berkahwin dan ini sebagai perkongsian untuk penonton dan juga diri saya sendiri mendapat pengajaran dan manfaat agar kita sama-sama dapat membimbing ahli keluarga kita ke arah yang lebih baik. Dan saya mahu bercakap tentang kewajipan seorang suami terhadap isterinya. Perkara yang paling wajib seorang suami perlu tahu adalah memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya sesuai mengikut kemampuannya. Seorang suami perlu menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, pendidikan untuk diberikan kepada ahli keluarganya walaupun isterinya itu bekerja. Nombor 2. Seorang suami wajib melayan isterinya dengan baik kerana isteri merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Layanan yang baik ini merangkumi kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, tidak menyakitkan hati, perbuatan yang baik, selalu menolong isteri, rajin menolong isteri, bukannya setiap hari terbongkang main game, tak sedar diri, isteri memasak dekat dapur, suami malas, tak nak tolong langsung apa yang isteri buat. Yang ketiga, suami mestilah bersabar dengan kelemahan isteri. Yang keempat, memberikan ilmu agama. Ilmu agama ni paling penting dalam kehidupan kita. Sebab apabila kita kenal agama, kita kenal Allah, kita tentu tak akan melakukan perkara yang boleh merugikan diri kita sendiri. Sekiranya suami tak mampu memberi ilmu agama kepada isterinya, maka seorang suami itu perlu menyediakan atau menghantar isterinya untuk belajar ilmu agama sama ada di surau, di masjid atau di tempat-tempat kuliah yang berkaitan dengan ilmu. Tak rugi untuk kita belajar ilmu agama sebab sebaik-baik keluarga yang diredai oleh Allah adalah keluarga yang berusaha mendekatkan diri kepada penciptanya.